lagi bisa dikenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku baca koran sarungan, kowe belanja dasteran, nangis saiki wis dadi kenangan. Nggak tahu YouTube-nya siapa, tapi nanti kita lihat aja. Aku mau ambil mobil dulu ke rumah. Kalau udah kita ke istana ya. Sekarang kita ke istana, terus belok ke sini. Aku nabrak orang, guys. Mbak, tunggu, Mbak. Mbak, mana Napsuni kita? Mbak Napsuni, kamu tunggu sini. Mbak Napsu, biarlah. Yang penting kita offin dulu ya polisinya. Udah tak offin ini. Udah enggak apa-apa. Kalau belum di offin itu kita bisa tangkap polisi, guys. Oke, kita tuh nabrak lagi, ya Allah. Let's go. Tuh kan nabrak lagi. Aduh. Bukannya lurus malah belok, guys. Sakurani. Bikin masalah orang aja. Ya kan? Nabrak lagi, guys. Nabrak. Biasa. Kalau dia bawa mobil ini pasti nabrak terus dia. Sebenarnya itu punya SIM. Kok nyala, guys? Polisinya kan udah aku off gini kan. Lah, biar itu urusannya Mbak Napsunnya aja tuh. Kan apakah polisinya tahu kita ada di sini? Kan nggak tahu. Kan polisinya kan nggak bisa ngejar kita. Kan dia jalan kaki sambil lari. Kalau kita kan naik mobil yang cepet. Ya kan? Wow. Ya, kita menuju ke istananya dulu ya. Oke, nah sekarang kita belok ke sini. Oke, kita belok. Penyok, guys, mobilnya penyok. Penyok deh. Penyok, tak apa-apa deh. Kita parkir di sini. Kita ambil Mbak siapa ini? Haruka Nah, pokoknya Haruka siapa itu lah, aku gak tahu Haruka siapa. Itu ada namanya kan. Sekarang gimana sih kak caranya? Oke, jadi sekarang kita tekan menu, habis itu ke cara edit, habis itu ini ya. Coba kalian pilih apa? Ini. Warna apa yang ya guys, ya udah deh, nggak usah diganti, tak apa-apa. Jadi gimana caranya sih kak? Kita tekan menu cara edit, habis itu ke kamera itu ya. Kayaknya di sini. Iya di sini. Yaudah kita ilangin nih. Nah, jadi bisa jalan deh tuh. Jadi seperti itu, guys. Kalian sudah tahu kalau mau ngembaliinnya tinggal pencet. Atau kenapa?
Jadi seperti itu ya guys. Kalian kan sudah tahu gimana caranya. Jadi sekarang aku juga bakalan ngasih tahu sebenarnya ya guys. Di Yakuza Himawari itu ada tempat rahasia. Kalian yang belum tahu harus nonton video ini supaya tahu apakah betul di Yakuza Himawari itu ada ruang rahasia. Tapi aku gak percaya. Aku tuh orangnya tuh gak percayaan banget jadi orang. Jadi aku itu kepengen langsung gitu. Masa kita buktikan. Mbak Haruka, Mbak tunggu sini ya. Kita langsung aja buktikan. Yakuza Official Himawari. Tapi kita offin dulu ya guys. Oke guys, kita lanjutin lagi. Oke guys, sekarang kita lanjutin lagi ngegamenya. Yuk sekarang kita lanjutin yang di Yakuza-nya. Ya Wonderland. Nah, mau menjadi kecil dulu ya. Eh jangan besar woy. Dah ya. Sekarang kita ke Yakuza dulu. Opsi dulu Yakuza Himawari-nya. Sekarang kita naik jetpack. Terus masuk. Anak kecil gak boleh bawa-bawa basoka. Ya jangan iya. Kak, ruang rahasianya di mana? Katanya ada ruang rahasia di Yakuza. Jadi kita harus ke sini dulu. Coba kalian masuk ke dalam sini. Tuh kan guys, ada ruang rahasia. Memang di Yakuza. Tuh, tapi kalian sih harus pakai baju Wonderland supaya bisa masuk. Soalnya kalau pakai baju biasa itu enggak bisa jadi kecil, besar. Kalau ini kan bisa, tuh. Ini kan bukannya yang tangga yang mau ke ruangan bosnya kan? Iya kan guys? Aduh aku gak bisa keluar, aduh aku gak bisa keluar. Gimana nih? Gak usah khawatir, kita bisa telepon ke Yakuza lagi. Itu kan guys bener, apa kata aku itu ada ruang rahasia di situ. Sekarang aku bakalan juga ngasih tahu kalian. Aku gak percaya juga nih. Kak, coba deh buktikin kepala Takeo itu. Takeo eti apa? Takeo apa? Ah, nama panjangnya aku gak tahu. Itu nama itunya aku tahu. Nama depannya Takeo. Langsung aja. Let's go. Ini bukan kelasnya aku, guys. Ini dia Takeo-nya. Yuhai, bukan Yuhai. Takeo Ekitani ya, guys. Mari kita buktikan. Takeo, iya sakuranya ada apa? Ikut aku yuk. Mau kemana sih? Udah ikut aja Takeo. Kamu gak usah bawa banyak omong deh ya. Oke, sini ikut aku. Mau kemana sih Sakurani? Udah ikut aja sini ya. Kamu berdiri di situ. Aku gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba aku kan belum pencet ininya, guys. Wow. Nih, langsung pecah aja di bayangannya. Kalian bisa lihat. Tuh, kan kepalanya Takeo. Kepala Takeo emang pecah. Gak pacarnya, gak cowoknya. Pacarnya kepala buntung, cowoknya kepala pecah. Sama-sama hantu berarti. Cocok dinikahin ya.
Takeo, kamu sekarang boleh ke kelas. Dan banyak juga yang komen kak, gimana cara mengubah jetpacknya menjadi warna ungu, warna pink kayak gini loh, yang ininya kan bukan jetpacknya. Aku bisa, tapi mau tak kasih tahu nggak ya caranya gimana? Yaudah deh, nanti daripada kalian nangis kan gak dikasih tahu, aku nggak mau lah. Nanti daripada kalian kayak gini, aku bete sama kak Naura karena gak dikasih tahu cara mengganti warna jetpacknya. Daripada kalian gak subscribe dan komen lagi, ya udah deh terkasih tahu. Jadi pertama-tama kalian akan menunggu itu karena edit item props. Habis itu kalian ke sini cari yang namanya itu sebuton. Nah ini kok malah ini sih sebutan dong. Kalau sudah kita dudukin, lalu tekan menu karena edit lagi, kita ganti deh warnanya, di warna ininya sebutannya di sini. Terserah kalian mau warna apa, kalau aku cukupnya warna pink ya. Kalau sudah, coba kalian lihat warna cetak kalian. Tuh kan jadi warna pink. Misalnya kalian juga mau warna ungu. Seperti tadi guys. Seperti tadi, gampang banget. Kalian tekan menu karena edit item props. Habis itu warnain ungu. Terus bisa warna-warni sih yang kalian mau. Pink, ungu pink coba. Kok warna jadi ini? Aduh, ini enggak bagus tadi aku soalnya kayak agak coret gitu, coret coklat. Gitu. Ya. Kita jadinya warnain ini habis itu ini. Udah. Coba kita lihat jetpacknya. Oh, masih pink guys, masih pink. Yang kedua adalah ID props ya. Kita mau review bangunan aja. Oke, aku reviewnya di sini aja deh. Mau apa ya kira-kira? Rumah modern 2 lantai ya. Coba kita ID-nya ini aja. Rumah modern 2 lantai ya. Kita like dulu bangunannya. Kalau kita like itu gak mau bikinin lagi bangunan-bangunan apa yang kita mau. Jadi gitu guys. Kayaknya arahnya gak jauh deh dari sini. Coba kita kesana sama jetpack aja ya. Coba tolong enggak. Itu guys, kira itu tuh udah kelihatan dari sini, dari sekolahan. Wow, rumahnya bagus ya guys ya. Wow. Yaudah yuk, sekarang kita masuk. Oh, ini pintunya. Ini pintu apa nih? Oh, ini langsung dari dapur guys, langsung masuknya ke dapur. Kalau ini langsung ke ruang tamu. Itu ruang tamu dan ruang keluarga. Ini ruang untuk keluarga atau ruang tamu ya? Kayaknya ini ruang keluarga, ini ruang untuk tamu. Soalnya ada TV-nya ya, bisa untuk ruang keluarga, ruang tamu gitu, guys. Jadi sini ada dapurnya, kulkasnya. Kulkas. Kan jadinya kulkas, maksudnya ada L, aku R, kulkas. Jadi di sini langsung ada kayak tempat-tempat duduk-duduk kalau lagi siang, lagi apa gitu.
Dan di sini ada kolam renangnya, guys. Guys, jadi sekarang kita ke lantai 2 ya, guys. Ke lantai 2 ada apa? Dan situ ada jam juga. Aduh. Oh iya, kita belum ke kamar mandi. Ini ada tempat cucian dan ini ada wastafel. Ini ada kamar mandi. Nah, ya. Ya enggak, lumayan sempit lah. Jadi kita naik ke lantai 2. Di sini ada kamar. Ada kamarnya ya dan ada TV. Dan sini ada ruang untuk nonton. Sini ada kamar juga. Lagi ada kamar lagi. Oke, guys. Rumahnya minimalis aja dan sini ada balkonnya juga. Oke, guys, sampai sini ya guys video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar aku tambah semangat bikin video kalian. Dadah.